Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Desi Dinda. Seberapa pedesnya sih dengan mie-mie yang lain seperti mie samyang, mie yang terbaru ada mie geprek kayak gitu. Nah, saya mau review untuk mie sedap Korean spicy chicken. Bagi kalian yang mau tahu untuk mie Korean spicy chicken ini dari mie sedap instan, bisa tonton video ini sampai selesai ya guys. Oh ya guys, jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara untuk like, comment, and subscribe ya. Oke, lanjut aja untuk menonton videonya sampai selesai. Ini ada mie sedap instan, yaitu Korean spicy chicken. Kita buka ya, isinya apa aja di sini. Isinya di sini ada bumbu, ini bumbu, kemudian di dalamnya juga ada, ini ada salah satu yang untuk pedasnya ya guys. Kalian bagi yang tidak suka pedas bisa menggunakan yang nomor satu ini guys, nomor satu. Nah, ini adalah pedas dua, yaitu pedas gila. Pedas pertama yaitu pedas nikmat, yang kedua adalah pedas gila. Dan ini ada bawang goreng ya guys, khas Indonesia yaitu menggunakan ayam goreng. Menggunakan bawang goreng guys maksudnya. Dan ada lagi yaitu bumbu minyaknya guys, bumbu minyaknya. Dan satu mie potong guys ya. Lanjut saja untuk ke proses masaknya. Nah, di sini ada guys, atur sendiri pedasmu. Tuang 1 pedas nikmat, tuang 2 ada pedas gila. Cukup 3 sampai 5 menit untuk masak ini. Kita tunggu sampai airnya mendidih. Airnya sudah mendidih ya guys. Kita masukkan mie nya. Tunggu sampai 3 sampai 5 menit. Sambil menunggu minyak matang, kita buka untuk bumbunya ya guys. Kita buka bumbunya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan semua bumbu yang ada di sini, 1 dan 2.
Ini yang dua ya guys. Bumbunya sangat nggak enak di hidung. Bumbunya. Bumbunya kita aduk ya guys. Sudah sedikit mendidih. Ini mie goreng ya guys, jadi kita nggak perlu menggunakan airnya. Iya, Gani. Gani. Sini. Kemudian kita masukkan uminya. Kemudian kita masukkan bawang goreng. Jadi ya guys. Sekarang kita makan. Hai guys, ini adalah mie sedap ya. Mie sedap yang ini ya guys. Sekarang saya mau cobain seberapa pedes mie ini. Apakah saya kuat untuk memakannya, karena sejujurnya saya tidak bisa makanan yang pedas-pedas guys. Coba memakannya. Kayaknya pedes banget ini guys. Diaduk dulu karena tadi ditaruh bawang goreng. Untuk mie-nya sih nggak terlalu tebel ya guys. Dan khas Indonesia ada selalu ada bawang gorengnya. Mungkin kalau diganti dengan rumput semacam yang ijo-ijo itu ya guys, apa itu namanya, mungkin seperti makanan Korea guys. Coba dulu ya guys. Pedes. Pedas guys. Hati-hati kalau yang punya mah.
Jangan berani-berani makan yang pedas-pedas. Saya pakai yang pedas gila ya guys, pedas gila dicampur pedas nikmat, jadi double guys pedasnya. Habis. Habis nak. Pedes guys. Pedas nak. Pedas. Bunda keringetan ini. Oh ya guys, dulu aku udah pernah makan yang mie samyang guys. Kalau ini pedasnya tuh nikmat. Kalau mie samyang itu pedes banget sampai nggak bisa dimakan guys. Bahkan dari harga lebih ekonomis yang ini dan nikmat daripada yang mahal tapi nggak bisa dimakan guys. Maaf ya guys, Abang Gani minum susu. Ya bang, pedesnya bikin keringetan guys. Dikit lagi. Abang Gani nggak boleh makan ini, pedas banget. Nih, Bunda sampai keringetan guys. Nih ya, karena pedas banget.